Soal matematika kelas 6, penilaian akhir semester 1, dan kunci jawaban, bagian kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 11, garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat disebut titik-titik. A diameter, B jari-jari, C tembereng, D apotema. Untuk menjawabnya, kita buat terlebih dahulu gambar sebuah lingkaran. Kemudian, kita buat titik pertama berada di lengkungan lingkaran. Kita buat titik pertama di sini. Katanya menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Titik pusat lingkaran berada di tengah. Titik yang kedua berarti letaknya di sini. Garis lurus. Katanya adalah garis lurus. Anggap di sini titik A, ini titik pusatnya O, kemudian titik yang kedua adalah B. Garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran, yaitu titik A dengan titik B melalui titik pusat atau O. Kita buat garis lurus. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Garis AOB pada lingkaran di sini terlihat bahwa garis tersebut adalah diameter. Jawabannya adalah A. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditandai dengan huruf R adalah A, titik pusat, B, jari-jari, C, diameter, D, panjang. Kita perhatikan R merupakan titik pusat ke garis tepi lingkaran, garis lengkung pada tepi lingkaran. Berarti R merupakan jari-jari. Kalau D merupakan diameter. Berarti jawabannya adalah yang ditandai dengan huruf R adalah jari-jari. Jawabannya adalah B. Nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditandai dengan huruf A adalah A tembereng, B apotema, C juring, D busur. Huruf A adalah daerah pada warna bagian hijau. Untuk huruf A merupakan bagian pada lingkaran, yaitu jawabannya adalah juring C. Nomor 14, perhatikan gambar di bawah ini. Yang diberi tanda panah adalah A busur, B apotema, C juring, D tembereng. Yang diberi tanda panah ini menunjukkan bagian lingkaran, yaitu tembereng. Jawabannya adalah D. Nomor 15, Andi mempunyai sebuah sepeda. Keliling roda sepeda Andi 44 cm. Panjang jari-jari roda sepeda Andi tersebut adalah A 7 cm, B 10 cm, C 14 cm, D 22 cm. Yang pertama, kita akan mencari diameter dengan rumus D sama dengan K atau keliling per pi. Di sini D-nya kita akan mencarinya terlebih dahulu.
Karena dari pertanyaan yang dicari adalah jari-jari. Yang pertama, K-nya atau kelilingnya adalah 44 cm. Per, di sini kita gunakan pi-nya adalah 22 per 7. Sama dengan 44 cm per 22 per 7. 44 cm per ini kita bisa tuliskan di sini dibagi 22 per 7. 44 cm dikali 7 per 22. Kemudian kita bisa coret atau sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 22. 44 dibagi 22 hasilnya adalah 2. 22 dibagi 22 hasilnya 1. Sehingga kita hitung 2 dikali 7 hasilnya 14. 14 cm. 14 cm ini merupakan diameter. Kalau jari-jari, R sama dengan D per 2. D-nya 14 cm, kita bagi 2. 14 cm dibagi 2 atau per 2, hasilnya adalah 7 cm. Sehingga panjang jari-jari roda sepeda Andi adalah 7 cm. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 16. Sebuah lingkaran diketahui memiliki luas 154 cm kuadrat. Panjang jari-jari lingkaran adalah A 5 cm, B 7 cm, C 9 cm, D 10 cm. Yang ditanya adalah jari-jari. Kita dapat menggunakan rumus langsung, yaitu R sama dengan akar pangkat 2 dari L atau luas per pi, sama dengan akar pangkat 2, L-nya di sini 154. 154 per pi-nya kita gunakan 22 per 7. Sama dengan akar pangkat 2, 154 dibagi 22 per 7. Sama dengan akar pangkat 2, 154 dikali 7 per 22. Kita lanjutkan di sini. Akar pangkat 2, 154 dikali 7 per 22. 154 dengan 22 bisa kita sama-sama bagi 22. 22 dibagi 22 hasilnya adalah 1. Kemudian 154 dibagi 22 hasilnya adalah 7. Jadi kita coret. Selanjutnya 7 dikali 7 hasilnya 49. Jadi akar pangkat 2 dari 49. Akar pangkat 2 dari 49 hasilnya adalah 7. 7 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 7 cm. Jawabannya adalah B. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran pada gambar adalah A 31,4 cm, B 62,8 cm, C 314 cm, D 628 cm. Untuk menjawab soalnya, bisa kita menggunakan rumus langsung, yaitu kita mencari keliling K sama dengan pi dikali D atau diameter. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali diameternya adalah 20 cm. Sama dengan 3,14 kali 20 cm, hasilnya 62,8 cm. Jawabannya adalah B. Nomor 18, perhatikan gambar berikut.
Luas bagian yang diarsir pada gambar adalah A. 154 cm kuadrat, B. 462 cm kuadrat, C. 616 cm kuadrat, D. 770 cm kuadrat. Kita akan mencari luas bagian yang diarsir. Rumusnya L sama dengan, kita perhatikan ini adalah 3/4 lingkaran. Jadi L sama dengan 3/4 dikali pi dikali R kuadrat. 3/4 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R-nya atau jari-jarinya adalah 14. 14 cm dikali 14 cm. Kemudian kita bisa coret atau sederhanakan. 14 dengan 7 kita sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 2. Selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi. 22 dengan 4 sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Kemudian bisa disederhanakan lagi, di sini ada 2. Untuk bagian atas ada 2 juga, sehingga kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1. 2 dibagi 2 1. Selanjutnya kita cari hasilnya. 3 dikali 11 dikali 1 dikali 14. Diulangi lagi, 3 dikali 11 dikali 1 dikali 14. Hasilnya adalah 462. 462 cm kuadrat. Jadi, luas bagian yang diarsir pada gambar adalah 462 cm kuadrat. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 14 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Yang A 78 cm, B 87 cm, C 88 cm, D 90 cm. Kita perhatikan di sini R-nya atau jari-jarinya 14 cm. Sehingga D-nya atau diameternya adalah 2 kali R. 2 dikali jari-jarinya atau R-nya 14 cm. 2 dikali 14 cm hasilnya 28 cm. Selanjutnya kita cari K-nya atau kelilingnya. Rumus keliling lingkaran atau K sama dengan pi dikali diameter. Pi-nya kita gunakan 22/7. Dikali D-nya atau diameternya 28. Selanjutnya kita coret 28 dengan 7 atau kita sederhanakan 7 kita bagi 7. 7 bagi 7 1. 28 kita bagi 7. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Selanjutnya 22 kali 4 hasilnya 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Jawabannya adalah C. Nomor 20. Keliling sebuah lingkaran 22 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, kita gunakan pi-nya 22/7. Yang A 3,5 cm, B 7,5 cm, C 7 cm, D 14 cm. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus diameter. D sama dengan K per pi. Kita bisa mencari diameternya terlebih dahulu. Sama dengan K nya 22 cm per pi yang kita gunakan adalah 22/7. Sama dengan 22 cm dibagi 22/7. 22 cm dikali 7/22.
Kita perhatikan, kita coret 22 dengan 22. 22 dibagi 22, 1. Yang di bawahnya atau penyebutnya, 22 dibagi 22, 1. 1 kali 7, 7. 7 cm. Diameternya adalah 7 cm. Kalau jari-jari, R sama dengan B per 2. Atau diameter dibagi 2. Sama dengan diameternya tadi sudah didapat 7 cm per 2. 7 cm per 2 atau 7 cm dibagi 2 hasilnya 3,5 cm. Jadi panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 3,5 cm. Jawabannya adalah A.